Lewat pula balik kerja hari ni. Esok dah lah ada interview, jalan jam. Rambut serabai. Esok interview ni. Aku dah lah tak ada ayah long, ayah cik yang boleh bagi borang tender. Mana nak cari petang-petang ni? Kedeng-kedeng rambut. Oh, hari tu Pak Is ada cakap eh. Telefon jap. Hello. Ha, Pak Is. Aku ada interview ni esok ni. Tapi nak gunting rambut dulu ni, nak gunting rambut. Kat mana eh Maran ni? Bahimas Barbershop eh. Dia memang buka lewat malam. Ah, okey okey okey, bere-bere Faiz. Ah, okey. Itulah kita ni tak ada kabel ayah long, ayah cik yang boleh bagi borang tender. Kenalah buat betul-betul sikit. Assalamualaikum. Meletup sikit di Malaysia kan. Ha, jadi boleh saya tahu berapa lama abang terlibat dengan bidang barbershop ni lah? Saya terlibat dalam bidang barbershop ni baru lagi masih sebagai permulaan, dalam masa 6 bulan saja. Dalam masa 6 bulan. Maknanya sekarang ni abang pemilik ataupun pekerja di sini? Saya pemilik di sini. Pemilik di sini. Ya, jadi memang abang ada kerja hakiki lah. Ya betul. Oh, ada kerja hakiki. Mula operasi bulan tak dapat waktu yang anggar-anggar lah kan. Selepas raya tahun lepas, masuk Bahimas tu bermula dengan nama nenek saya. Nenek dengan atuk saya. Oh. Atuk saya nama Baharudin. Baharudin. So kita ambil nama depan dia Bahar. Bahar. Bahi. Nama nenek saya Rahimah. Rahimah. So campurkan jadi Bahimas. Jadi Bahimas. Ha. Di sini kita menawarkan servis gunting rambut dan shape untuk jambang ataupun kering. Dan sekarang kita orang ada buat black mask, iaitu keluarkan blackhead di muka. Produk-produk apa yang ditawarkan oleh Bahimas untuk Barbershop? Kita ditawarkan sebagai pomade jeans. And then kita ada jual untuk produk melebatkan jambang. Ada yang kadang-kadang ada orang yang tak ada jambang tapi dia nak. So kita ada jual produk tu lah untuk lebatkan jambang. And then produk tu pun boleh guna untuk lebatkan rambut juga. Oh boleh ya. Keistimewaan Bahimas Barbershop ni, nombor satu, baik untuk golongan yang bekerja, yang perlu datang waktu habis kerja. Sebab waktu operasi dia panjang. Sebab dia waktu operasi. Contoh, waktu operasi dia 12 tengah hari sampai 12 malam. Maknanya bila orang balik kerja ataupun perlu untuk kelihatan segak keesokannya. Jadi dia boleh datang selepas waktu kerja. Boleh datang stop. Maknanya waktu tu lebih available. Tak adalah tiba-tiba nak keluar ofis nak pergi gunting rambut. Bila-bila kita terkejar-kejar masa kan. Kita tak perlu itu. Sebab masa dia tu panjang. Lagi satu, dekat sini keistimewaan dia, barber-barber dia sangat peramah lah. Sangat peramah, mementingkan kualiti, kualiti customer-customer yang datang lah. Kepuasan pelanggan. Takat ni mana saya pergi kira orang hebat lah. Pada saya, dekat sini memang yang terbaik. Saya showkan pada orang-orang Maran, orang-orang luar sekali, yang mana ada, kalau nak gunting rambut tu boleh datang sini. Sebab saya selepas saya gunting sini, saya tak pergi mana dah. Tak pergi mana dah, sini je. Saya cuba sekali, tu dah melekat ke hari ni. Anak-anak pun puas hati. Okey bang, nak gunting macam mana bang? Saya nak yang paling stylo sekali. Oh boleh bang. Yang paling boleh, paling boleh. Latest sekali. Boleh. Kasih cut. Tagline Bahimas Barbershop ni iaitu masuk habat, keluar hebat. Jangan saya belum sebut. Betul tak Abang Fakhrul kan? Jadi apa dia masuk habat, keluar hebat ni?
Maksud apa dia hambat tu, maksud macam kondisi dia sangat teruk lah. Oh, and kondisi then, sangat teruk. Dia rambut, dari segi rambut lah, macam panjang ke, tak kemas ke nampak. And then, kita, bila masuk bawah mas, kita akan buat rambut tu, dari segi rambut tu hebat. First style. Make sebelum dan sekarang, selepas lah. Ya, sebelumnya selepas. Kita buka lewat sikit lalu lah. Start pada atas pada pukul 12 tengah hari. Oh, 12 tengah hari. And then sampai tengah malam. Sampai tengah malam. Lagi kita bagi peluang untuk yang bekerja, kadang-kadang orang ni nak buta rambut dia tak datang awal. Selalu datang belah-belah lewat. Betul bang. Kadang-kadang orang yang bekerja esok nak ada mesyuarat ke, esok anak-anak nak sekolah ke. Jadi pilihan yang ada dekat Maran ni selain salon-salon dan juga kedai gunting rambut yang lain, kita ada Bahimas, iaitu buka sampai lewat malam. Midnight Barbershop Bahimas. Kat sini kita orang ada buat perkhidmatan Black Mask, seperti buang jerawat, jeragat apa semua lah. Ada setengah lelaki dia macam malu-malu sikit nak pergi perempuan, datang ke tempat lelaki lah. Lepas tu, selepas ni akan datang, kita orang akan buat waxing, sedup blackhead, whitehead. Lepas tu kita orang ada banyak-banyak lagi lah, macam bahagian muka lah. Kita orang ada fokus bahagian muka juga lah, bukan selain pada rambut lah. Hari ni saya buat rambut, potong rambut bagi nipis sikit. Lepas tu saya buat facial bagi hilangkan blackhead dan whitehead di muka. Benda yang paling tarik membuatkan saya datang sini adalah suasana dia. Sebab kedai ni semua lelaki, kesesaan di situ teramatlah rasa macam sesa lah. Macam kedai lain ada perempuan gitu, rasa macam malu sikit lah nak gunting rambut. Ya, itulah dia review kita pada kali ini berkenaan dengan Bahimas Barber Shop. Boleh dikatakan barber yang pertama di yang berkonsep sebegini di Bandar Maran. Servis di sini macam yang kita tahu, sedia tahulah tadi, ada facial, ada gunting rambut, ada juga orang kata nak cabut black head ni kan. Tapi keistimewaan dia, dia dibuka sehingga larut malam. Itu cerita dia. Bagi abang-abang office, pelajar-pelajar sekolah yang malam tak tahu nak gunting rambut kat mana, datanglah ke Bahimas Barber Shop. Masuk habat, keluar hebat. Tapi ada juga orang kata, kacak itu takde, stylo itu pilihan. Tapi bagi saya, fashion itu milik semua, tapi gaya itu milik anda. Itu cerita dia kali ni. Jadi bagi siapa yang berminat lah untuk panggil kami ataupun berkenan dengan cara kami untuk review kedai, makanan ataupun apa-apa perusahaan anda, boleh contact nombor tertera. Sehingga kita jumpa di lain kali bersama saya lagi, Am, dalam Menarik di Maran. Koya, gila, steady.